Oke guys, jadi kita bakalan coba jalan lagi ke daerah yang tadi kita cium bau melati. Itu baunya hambreng banget tadi. Sekitar kita tuh tiba-tiba hilang, teman-teman. Kita bakalan ke tempat yang tadi, jadi kita. Ini orang ngapain lagi megangin pundak gua? Baru gua. Sini kan? Dekat. Tadi antara 4 pohon mati. Tapi lu lihat wujudnya enggak, Bang? Hah? Wujudnya ada enggak bunganya? Ada gitu ada. Mana? Di sana orang dikit di sini. Lain gitu coy. Hah? Sini lah. Iya, jatuh di sini tadi. Tadi sini tau, Bang? Enggak sini. Enggak ada beneran tadi. Wah, tadi hambreng banget. Flashing dong. Enggak apa-apa. Sono ya, kita. Sono. Kan? Tuh, barusan ada yang nyemut. Bau. Gua nyium. Gua sebakaran sampah. Cium. Gua barusan nyium. Wangi sekali. Bener kan guys, yang di tempat yang pertama kita cium wanginya wangi sekali itu pas kita datengin barusan nggak ada, tapi di tempat setelahnya baru baru kecium harum yang nyengat. Kita bakalan balik lagi ke tempat tadi, tapi sekarang kita sendiri, teman-teman. Tanpa pawang. Tanpa pawang, siap. I don't know. Tapi emang kalau kita penasaran ya sebenarnya ini flash dong. Sabar. Sudah nyala. Ini pegangin. Di sini mah belum butuh. Nih yang ada ininya aja nggak ada, nggak kecium wangi-wangi apa apa, Bang? Iya tuh, yang baru itu aja nggak kecium. Tadi lu orang yang gua tanya, lu orang nyium atau enggak? Itu cuman gua doang yang nyium. Gua nyium juga. Hambremat yang tadi barusan gua nanya, kata lu. Oh, itu gua enggak. Nyium bau gosong. Itu enggak tadi gua yang itu. Wah, rap tadi. Baunya sih nyengat banget loh. Coba sampai situ. Cuman gua yang abis itu pas gua ngomong sama lu orang, langsung hilang suaranya. Suaranya. Mau sana. Wanginya. Boleh. Ayo. Ini numpang nih. Bisa banget. Belum lah. Udah yang duluan. Ih, lu kan udah pernah. Tahu. Kocak. Eh, tadi sana udah dulu, udah ini sendirian di depan, mana lu? Ayo. Selo, Cek. Ada gue. Karena gue enggak ngangin teman sudah tenang. Misi. Mau ada bentuk apa? Ini kita bakalan kunjungin lagi. Pohon apa? Pohon benda ya namanya. Masih. Aduh. Masih. Apa? Ini si Pice Mart. Dah. Enggak kelihatan kita tadi. Ayo handphone di bawah, tapi baterainya udah habis. Flash gue juga mati. Wah, iya sih. Flash sama kamera gue rusak. Mau sini ya? Boleh ngasih duduk sini? Sorry ya, misi. Misi. Oh, tiga. Bu Munia, waduh. Haji, Ibu Haji Otong. Ibu Haji. Dan Ibu Haji. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Pak. Ini apa nih? Jangan asal duduk, loh. Enggak boleh. Misi ya. Enggak ini. Misi. Di sini nih batasnya. Haji Sulaiman AFSH bin H Abdul Fatah, misi ya, Pak. Misi ya. Misi Pak. Misi ya. Haji. Haji. Misi.
Coba rap, ini HP gue. Ngopi keras kan? Gak boleh. Ya, ya sedang aja sampai sini boleh. Setengah badan. Setengah doang. Si kamera gua kenapa? Oh, itu bekas tangan. Kena cina cahaya lu. Wah, kita lagi coba ya teman-teman buat buat apa namanya? Buat di duduk di depan pohonnya berempat. Ya kan angin, Cek. Ya kan angin. Noh. Pohon cerita gue. Mana? Gua aja berasa anginnya ada di sini. Di sini tuh pohonnya enggak ada yang goyang. Ah, ada goyang sendiri. Tuh, ini aja lah berasa kan angin. Noh. Angin, Cek. Angin. Ini biarin aja, pijet biarin. Angin. Angin sendiri pohonnya. Satu batang tuh yang gini. Yang... Iya, yang putih itu kan. Iya, gue yang sendiri tadi. Gue juga lihat tuh. Tuh, juga goyang tuh, tuh. Tuh. Kiri kanannya juga goyang tuh. Atas kirinya goyang tuh. Iya. Goyang kok. Cuma tadi bapak tadi bilang katanya ada yang ngintip, nggak sempat lihat gua. Iya, gua juga nggak kelihatan sama gua. Baru 0.40. Wow. Tuh, gerak lagi, Cek. Angin kan? Tuh, yang lain juga gerak. Atas, paling atasnya yang gerak ya? Iya. Emang angin. Oh, iya. Mau markas enggak? Enggak mau minta jodoh, Cek. Jodoh mana sama Pak Habib ya? Udah enggak bisa sih, Pice mah udah dikutuk, Pice. Markas enggak. GG. Jodoh di sini yang disambit. Enggak tahu, gua lupa di sini. Nih. Iya di sini. Hah? Bang, bisa gua enggak tahu tapi lupa. Oh, kaget gue. Namanya juga Picex. Picex sebelumnya. Kemarin ceritanya kayak ini ya, meyakinkan ya. Emang. Udah sampai di sini, enggak tahu gua lupa. Iya, enggak tahu gua lupa. Bingung gua jadi aneh sama omongan ini. Enggak usah aneh, Picex. Ya udah, mau lagi. Misi ya, makasih. Misi, makasih. Makasih. Kasih ya, Pak. Misi. Abis ini kita lewatin tempat yang tadi lagi ya. Gua mau penasaran sama baunya. Kalau bisa gua cium sekali lagi ya. Lebih dari itu mau enggak mau? Waduh, jangan dong. Benar-benar penasaran gua. Yang terakhir cuman gua yang nyium. Baunya benar-benar pekat. Sini. Misi. Baunya benar pekat. Yang gua nanya lu orang cium atau enggak yang terakhir rap. Yang lu bilang enggak, gua enggak cium. Pice enggak juga. Cuman mau sama Subang cium bau asap. Tuh, bakar-bakar gua malah cium bau itu wangi banget. Kayak bes kayak gitu terus langsung hilang. Misi. Langsung hilang rap. Wanginya. Wah. Makanya pas gua mana-mana tiba-tiba bus. Terus langsung hilang. Oke. Kita balik lagi guys buat terakhir kalinya. Enggak ada cium lagi. Terakhir pas udah hilang gua bilang udah enggak ada baunya. Terus gua cium ada lagi. Terus langsung hilang lagi. Berdua lah. Lu sendiri lo, Cek. Karena harus jalan gitu. Kan lu sendiri kan, gila, pocok. Oh, iya,
Bener, ngitungnya nggak bisa. Wah, asli kecil. Sebanyak apa sih? Oh iya, banyak banget. Set lah. Baru itu. Masih belum ada itunya. Tadi tuh di situ gue penasaran banget kenapa sih jalan sama jalan yang itu? Wah, ini mana me? Cek. Gue penasaran jalan yang perempatan itu loh. Wanginya sering ada terus enggak tiba-tiba muncul lagi. Lo enggak nyium? Enggak. Tapi sih pas yang lo bilang cium sekali lagi dong. Nah, itu baru gue nyium. Oh, coba lagi, Cek. Penasaran gue. Las. Mau cium baunya dong. Masih. Iya. Wangi sekali. Ah, ya wangi banget. Wangi banget. Wangi sekali. Wangi banget. Wangi sekali. Oh, wangi banget. Benar kan? Wangi banget. Iya. Gampang ya. Dadah. Jangan. Ya, kasih ya. Makasih. Sorry ya. Sorry ya. Ganggu. Udah enggak ada baunya. Oke guys, jadi gue emang benar-benar penasaran banget sama bau yang wangi banget. Ya kalau orang bilang tuh udah jauhan, boleh ngomong gak sih sekarang? Boleh. Udah boleh. Ya. Cici pawang ya. Ya biasa orang bilang tuh bau melati. Nah itu tuh bau kuntilanak. Nah jadi udah beberapa kali gue cium, tapi gue benar-benar penasaran sampai. Jadi kayak numpang lewat. Iya kayak cuman hembusan doang, kayak hembusan angin tapi wangi. Tuh nggak parah gimana ya, nggak parah maksudnya kayak numpang lewat. Tapi yang terakhir kita lihat ya Bray, coba deh Bray lusut yang terakhir kita lihat yang terakhir kita lihat sebelum si Arab lewat ya itu wangi banget ya kayaknya. Iya yang terakhir emang benar-benar wangi banget, kayak menunjukkan pas lu bilang mau dong cium sekali lagi boleh nggak. Nah itu kayaknya mungkin dia menampakkan cuman dengan wangi ya kali ya kan. Iya. Yang terakhir sebelum kita balik, Bray. Iya. Dia itu wanginya pekat banget itu. Itu baru kayak dia stay mungkin. Mungkin kayak masih... kayak di antara kita tadi. Kayak tadi di antara kita, guys. Soalnya gue udah berapa kali ya kita mondar-mandir, emang mondar-mandir di tempat itu. Dan gue benar-benar penasaran. Gue kan orangnya yang percaya enggak percaya gitu kan. Semua orang pasti pengen tahu kan rasanya gimana sih gitu. Bukannya maksudnya nantang, cuman pengen tahu. Dan gue cium berapa kali akhirnya balik lagi. Dan ternyata yang terakhir kali gue bilang, yang gue bilang kan cium sekali lagi dong gitu, cium sekali lagi dong. Karena gue penasaran banget. Ternyata, dan akhirnya dia benar ada di antara kita mungkin. Iya kayaknya sih benar emang ada sih teman-teman. Dan itu wanginya benar-benar pekat banget sih. Kalau kalian bisa kesini lewat persimpangan itu mungkin itu wanginya sih, aduh gimana ya? Pekat banget ya emang. Kayak benar-benar ada melatinya di situ dan gimana ya? Ya kayak gitulah. Ya kayak gitu. Iya palingan. Tapi emang beneran banget bau melatinya. Gearnya gitu. Oke guys, jadi untuk ini kayak udah selesai, emang bener-bener selesai. Kita terakhir itu ngetes bau melati doang. Melatinya itu benar atau enggak? Karena benar-benar penasaran kan. Yeah. Soalnya kita juga udah cukup jauh kesini dan pengen dapet sesuatu gitu. Sense. Ya sensasinya gitu lah. Dan ternyata benar memang ditunjukin di antara kita berempat. Iya emang kalau kita dipikir mengganggu ya maaf. Ya. Iya. Tapi kita bukan maksud mengganggu, cuma pengen tahu aja. Oke guys, jadi mungkin buat banyak dari yang kalian ini mah bohongan, ini mah baunya paling dibuat-buat. Ya balik lagi ke kalian juga gitu yang menilai gimana, tapi kita sendiri udah dan gua sendiri itu kalau kalian nonton video ini gua udah berapa kali ngomong, mana sih baunya? Hilang enggak ada kali gitu. Lebih. Iya, karena kita juga balik-balik dan emang penasaran banget, pengen cium baunya gitu. Dan bener enggak sih gitu?
Tadi ada teman gue yang bilang ah mungkin itu bau ada sampah. Bau bakaran sampah. Bakaran atau bau bunga yang baru ditaro. Tapi anehnya emang pas kita lewat entar ada entar enggak gitu. Ya. Jadi bes ada yang pekat, ada yang enggak, ada yang agak gimana gitu. Oke, mungkin itu aja deh teman-teman. Bye bye.